Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Pak. Selamat siang, Pak. bagaimana kabarnya sehat semua ya ya alhamdulillah alhamdulillah uh, agak kurang fit sih tapi nggak apa-apa makanya uh, agak terlambat tadi ya pak bikin slide nya tadi baru saya share Ya sudah, alhamdulillah sekarang. Oke, okay, uh, silakan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mulai. Baik Pak, izin memimpin doa pada teman-teman sebelum mulai sesi pada perkuliahan kita di sesi tiga ini. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. doa dijawabkan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mas Taufik lagi di pantai, enak ini. Spoy -spoy. <laughs> ya seperti biasa kalau memang tidak ada kendala, tolong apa? nyalakan videonya. Hari ini kita akan membahas uh, metode yang nonparametrik ya uji nonparametrik. Tapi sebelum-sebelumnya kita membahas yang disebut uh, parametrik lah tambangannya. Di parametrik kan awalnya kita mengasumsikan bahwa uh, distribusi dari data itu menyebar normal ya, atau paling tidak kalau tidak normal datanya adalah banyak gitu ya. Nah, kalau sekarang kita yang membahas yang non parametrik bisa jadi datanya tidak banyak tetapi juga tidak normal. Nah, sehingga alternatifnya bisa pakai metode yang non parametrik. di non parametrik ini tidak mengasumsikan penyebaran dari data seperti harus normal tidak jadi bebas distribusi istilahnya jadi distribusi apa aja tidak masalah di, nonparametrik non parametrik ini ada yang masih ingat kenapa di di parametrik ini sebagian besar mensyaratkan datanya harus normal gitu ada yang masih ingat Alasan utamanya apa? Mbak Hatmi Gimana? Ada pendapat? Eh, uh, saya kurang ingat sih, Pak. Oke. Okay. Eh uh berarti kan ini masih ingat ini kan di normal normal standar utamanya sebetulnya ini normal standar itu bisa bercabang kemana-mana gitu kan dari normal standar kita bisa mendapatkan apa kalau dikuadratkan kan menjadi gas square ya gas eh, square tadi kalau kita rasiokan kasper bagi kasper apa f nah, mas bagi akar kasper menjadi t nah kan uji yang banyak kita pakai pakai k square pakai uji f pakai t gitu kan nah itu kan awal mulanya berawal dari distribusi normal gitu kan normal dari itu kan nah, makanya dasar pembentukan dari meter-meter itu mensyaratkan distribusinya terdah normal. Kalau terkait yang rata-rata, eh, ketika meskipun tidak tidak normal, melalui cara limit sentral gitu kan. Kalau datanya banyak, rata-ratanya akan menyebabkan normal gitu kan. Nah makanya syaratnya selain kalau datanya normal atau datanya banyak gitu kan. Nah, ketika di non-parametrik, itu tidak mensyaratkan harus normal, gitu. tidak mensyaratkan harus normal, tidak normal pun nggak masalah. Jadi di sini tidak mensyaratkan sebarannya harus apa gitu, tidak mensyaratkan sehingga disebut free distribution, tadi bebas distribusinya apa aja. Wah, saya lupa ini. Di sini harusnya yang parametrik ya. Kolom pertama parametrik, kolom kedua non parametrik. Jadi yang dari sisi bentuk distribusi populasi, yang parametrik itu mempunyai distribusi peluang yang teoritisnya. Yang banyak kan normal ya. Atau distribusi lain misalkan. Binomial juga kita pakai. Nah, kalau yang non parametrik, tidak, memper tidak mempermasalahkan distribusi populasinya seperti apa nanti kita belajar apa, sketsa gitu ya. Lalu ada skala pengukuran variabel kebanyakan uh, interval atau rasio, ya. meskipun ada juga yang tidak kan. Waktu kita bahas uh, proporsi itu kan, itu kan kategori biner. Kategori biner, tapi kalau datanya banyak bisa didekati dengan normal gitu kan. Uh, untuk rata-ratanya, proporsinya lalu ada nominal atau ordinal kalau di nonparametrik pada umumnya tapi continue juga bisa yang interval ratio juga bisa tapi pada umumnya di nonparametrik berguna dipakai di nominal atau ordinal lalu jumlah sampel kalau di nonparametrik itu karena permasalahan di parametrik harus datanya besar kalau tidak normal gitu kan Nah, kalau di nonparametrik, eh, kalau, kalau di parametrik harus datanya besar. Kalau tidak normal, nah, kalau di non-parametrik, itu sampelnya kecil tidak masalah. Kalau dibilang sampel kecil tidak masalah, ya sampel besar juga boleh gitu kan? Gak masalah, ya bisa juga gitu, ya kan? Ini kan untuk sampel kecil bisa, sampel besar juga bisa. Tapi ada kelemahannya kalau yang non-parametrik ini, apa kelemahannya? Misalkan, asumsi parametrik terpenuhi. ya Asumsi parametrik terpenuhi, kita memakai yang non-parametrik. Saya ulang ya, ketika asumsi parametrik, kita memakai yang parametrik. Oke, eh, sokok ya ketika asumsi parametrik terpenuhi kita memakai non-parametrik gitu ya nah di sini hasilnya non-parametrik itu uh, tidak kurang powerful dibanding yang uji parametrik jadi ketika asumsi parametrik terpenuhi sebaiknya tetap pakai parametrik karena yang non-parametrik kurang, kurang powerful dalam artian uh, cenderung lebih sering Gagal-tolak H0, yang para parametrik ini cenderung untuk lebih gagal-tolak H0, lebih banyak gagal-tolak H0 dibandingkan yang parametrik. Jadi yang keunggulannya non-parametrik bisa untuk tipe data yang bermacam-macam, nominal, ordinal juga bisa. Oke, okay, ada pertanyaan? Oke, okay, kita berikutnya akan membahas salah satu dari uji non-parametrik ini adalah ujiran. Uji lari-lari, bukan ya. <guluh> ujiran. Tapi jangan, enggak tahu termanya apa ya. Kalau dibilang uji lari-lari juga enggak enak namanya kita sebut ujiran itu aja ya untuk uh, melihat acak atau tidak dari uh, barisan data gitu ya jadi barisan adalah himpunan perurutan dari simbol-simbol yang berurutan uh, run kita run di sini yang kita lihat adalah run adalah urutan dari satu atau lebih kemunculan simbol yang sama kalau nanti ada Berapa kali simbol pertama muncul secara berurutan? Jadi simbolkan N1. Lalu berapa kali simbol muncul yang kedua, simbol kedua, berapa kali muncul? maksudnya N2. Jadi di sini ujiran ini ada ada dua macam. Ini apa simbolnya? ada dua macam. Plus minus, A, B, M, gitu ya. Jadi harus ada dua simbol. Lalu dari itu kita dapatkan R. R itu adalah variabel acak yang mewakili jumlah run secara berurutan. Jadi kita nanti dan jumlah run. Kita hitungkan run, lalu simbol yang muncul, yang pertama dan kedua, lalu run. Berapa, berapa jumlah run-nya. Nanti kita di contoh bisa kita lihat. Nah, hipotesis untuk uji kaca ini adalah barisan bilangan adalah acak gitu ya lalu h satunya h satunya barisan bilangan adalah tidak acak artinya untuk melihat keajaan dari suatu barisan data lalu untuk pengambilan keputusannya ada dua macam yaitu ketika datanya yang tadi simbol n1 dan n2 tadi jika n1 dan n2 masing-masing kurang dari sama dengan 20 maka ada gunakan tabel ujiran ya sudah saya upload ya di classroom tadi nah N1 dan N2 ini untuk menemukan nilai kritis t 1 dan t 2 nya berapa nah, pada tingkat sertifikasi alfa 5% nah, gunakan proses keputusan berikut dan R adalah jumlah heran nah, kalau R ini kurang dari sama dengan C1 batas bawahnya berarti yang terlalu sedikit kalau lebih bisa sama dengan C2, run terlalu banyak. Ya. Sehingga, sehingga tolak H0. Nah, kalau di luar ini, berarti uh, eh, gagal tolak H0. Karena ini, karena ini ada saya ya. Berarti di disini tambahkan satu. C1 plus satu. Kalau R antara C1 plus satu, kan batas bawah kalau yang atas ini C2 minus 1 dikatakan tolak 0 Jadi nilai kritisnya ini ya kurang dari C1 atau kurang dari sama dengan atau lebih besar sama dengan C2 nah, dari, jadi di ujiran ini memerlukan dua simbol jadi perlu dua simbol Misalkan kalau dua simbol ya biner gitu ya. Kalau waktu kita bahas itu sukses gagal dua kan biner. Lalu kalau mata uang itu apa mata uang angka gambar gitu misalkan. Ya, jadi harus ada dua simbol. Mungkin kalau angka juga bisa positif negatif gitu ya. Yang di bawah nol di atas nol juga bisa. Memang uh, ada angka yang bermacam-macam gitu ya. Ada, ya kayak katanya kontinu kan misalkan. Nah itu bisa di, untuk memisahkan simbol tadi, supaya menjadi dua, bisa pakai median. Bisa juga rata-rata, tapi di sini kita pakai median saja. Jadi dari median kita bagi dua apakah di bawah median atau di atas median. Kalau sama dengan median, maka tidak masuk di kedua-duanya. Ya. Tadi dianggap nol gitu ya. Misalkan kita memiliki urutan dua simbol, dan n1 adalah berapa kali simbol pertama muncul dalam barisan. Kalau n2 berapa kali simbol kedua muncul dalam urutan. Satu kedua itu bebas. Ya. misalkan kebalik satunya di depan, dua di belakang nggak masalah. Ya, itu enggak masalah. Lalu salah satu simbol dapat di sini salah satu simbol bisa menjadi yang pertama. Jadi nggak masalah yang mana yang menjadi pertama, mana kedua. Yang penting bisa menyebutkan, uh, pertama, pertama, ada berapa. Yang kedua, ada berapa. N1 dan N2. Nah, R ini adalah jumlah run dalam urutan. Jadi kita perlu N1, N2, dan R ini. Jadi saya ulang, ini urutannya kayak seperti tadi ya. Pertama, kita tentukan hipotesis. Hanonya itu data barisan, data itu adalah uh, aja, h1-nya bersenjata kan tidak aja gitu ya. Nah, statistiknya adalah jumlah run atau R tadi ya, jumlah run. Dengan tabel ujiran kita N1 dan N2 yang kita dapatkan dari ini tadi, proses simbol-simbol tadi, maka kita dapat batas bawah, batas atas dari angka kritis, nilai kritis adalah C1 dan C2. Ini dari tabel. ini ketika n-nya di bawah 20 ya. Ini keputusannya tolak H0 ketika kurang dari sama dengan C1 atau lebih, lebih besar sama dengan C2. Arti R-nya itu lebih kurang dari sama dengan atau lebih besar sama dengan nilai kritisnya. Gagal tolak H0 jika ini. harus bikin kesimpulan ya. Jadi kalau gagal tolak H0 berarti apa-apa. Ya acak -apa. atau tidak acak kalau kalau tolak Acak aca ya. Ya, anulnya kan acak tadi ya. Jadi, kalau tadi kan e, acak, tapi berdasarkan median nih pengukurannya ya. Kalau memang dibagi dua berdasarkan median. Kalau memang berdasarkan rata-rata ya, acak berdasarkan rata-rata. ini contoh ya misalkan ada melempar uang mata kedua melempar mata uang sebanyak 13 kali ada muka ada belakang atau angka atau gambar gitu ya nah, ini urutannya muka 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 belakang muka belakang belakang muka, muka 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 belakang belakang yang dimaksud dengan run tadi ini satu run tadi simbol yang sama ya satu run lalu ada berbeda Saturan, ini lagi saturan, ini BV ini saturan, M semua ini saturan, BV saturan. Berarti ada berapa run ini. Di setiap ini namanya saturan, ada berapa run ini. Satu, Nomba. dua, tiga, empat, lima, enam. Ya, ada enam run. Ya, di simbol yang sama lalu berubah. Nah ini run yang baru, gitu ya. Kalau sama tadi yang, sama ini satu dua tiga empat lima enam ada enam meran nah, yang M ada berapa satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan ya yang M yang yang B satu dua tiga empat lima nah jadi kita atur M 8 yang B di lima run-nya adalah 6 ya kalian. Nah, kita cari yang berdasarkan 8 dan 5 ini di tabel. Di tabel coba saya subscribe ya. Ya, sudah kelihatan ya. Tadi berapa M-nya tadi? M-nya 8. 8 ya? M-nya 8 dan 5. 5. Nah, berarti ini kan? 8 dan 5. Berarti bawahnya 3, atasnya 11. Gitu ya? Ya. Oke okay ya. dari 3 dan 11. Di kurang dari sama dengan 3 atau lebih besar sama dengan 11 itu tolak nol. Kalau di luar ini berarti gagal tolak nol. Nah, tadi R-nya 6. Nah, R 6 kan berarti antara eh uh, 2 dan uh, antara 4 4 ya. 4 dan 10. Ya antara 4 dan 10. Ya kan ini sama dengan kan punyanya uh, meagetis ya. Berarti kegeser ke kanan berarti 4. Yang atas geser ke bawah 10. Berarti antara 4 dan 10. Ini harusnya salah ini. Antara 4 dan 10. Maka gagal tolak anal karena ini diskrit kan, ya. Jadi kesimpulan data adalah random. Ada pertanyaan? Ya, ya menentukan jumlahkan gitu ya. Ya. perubahan simbol-simbolnya tadi. Oh, izin bertanya, Pak. Ya itu yang M 8 itu N1 kalau di mobil yang N kanan N2 ya Pak? Ya. Tapi terbalik nggak masalah kan? Seharusnya sama aja. Itu nggak masalah terbalik. Coba ya, dicek ya. Dicek aja ya. Kita cek aja. Misalkan di sini 8 dan 5 sama kan ya. 3 11. Kalau di sini 8 5. Ya sama kan 3 11 juga. Jadi enggak masalah terbalik mana dulu gitu ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Yes. Sama-sama. Oke okay, berikutnya, uh, misalkan ada data seperti ini ya, perataan signifikansi 5%, uji hipotesis keacakan barisan bilangan ini lima dua uh, barisan bilangan adalah acak satu barisan bilangan tidak acak. Di sini bisa dihitung medianya adalah tiga. Nah, di sini sehingga uh, run-nya berapa? Oh, kita hitung dulu ya, yang di bawah 3 apa? Yang di atas 3 ya, plus ini kan, 5 plus di atas 3. Lalu di bawah 3 minus 2, ini minus, minus, minus. Setelah itu di atas 3 ini plus, plus. Ini 0, 0, berarti nanti dihafikan 0, 0, 1. Uh, berarti minus, ini plus, plus di bawah tiga di minus ini juga minus di atas tiga plus plus ya yeah. jadi yang di atas tiga plus yang di bawah tiga uh, minus kalau sama simbol aja channel tapi nanti diabaikan uh, oke okay ya bisa dipengerti yang ini ya berikutnya dari simbol ini kita lihat hitung rannya ini satu minus hati ini dua 3. Nah, setelah itu minus lagi. Berarti sini 4, 5, 6, 7. R-nya berarti R nya ada 7. Berapa yang plus? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Yang minus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dari sini kita bisa mencari kan di tabel yang 7 dan 6. Dapatnya berapa? 7 dan 6. 3 dan 12, Pak. 3, 3 dan 12. Kalau 3 tadi bener kan? Yang bawah eh 3 ditambah 14 12 Dikurangi satu, sebelas itu ya. Ini untuk uh, di yang penerimaan, yang kalau yang tolak kan lebih kecil dari tiga dan lebih besar dari dua belas. Lebih kecil sama dengan tiga dan lebih besar sama dengan dua belas. Kalau tolak nolnya wilayah kritisnya. Uh, saya perbaiki ini, saya rasa ini ya. berarti R-nya 7 ya, berada di antara ini. Ya, berarti gagal tolak nol. Ini pada taraf uji 5%, sampel belum dapat menunjukkan variasi bilangan tidak acak. Oke, ada pertanyaan? Jadi pada pada prinsipnya eh, dijadikan simbol dua dua macam simbol. Nah di sini dipisah berdasarkan medianya di bawah median negatif di atas median positif. Berikutnya, ketika eh, sampelnya besar di sini besar adalah di atas 20 di non parametrik ini yang ujiran ini besar adalah 20. Berarti runtunnya ini antara x dan y. yang tadi ya, misalnya dua simbol tadi ya, simbol x dan simbol y di sini misalkan. Nah, distribusi peluang dari kalau ini besar, tadi distribusinya dia adalah normal. Dengan simpangan baku Tadi jumlah rantai tadi itu dianggap normal. Arsi bakunya adalah ini. Dua kali NX dan NY per NX tambah NY tambah satu. Lalu simpangan bakunya akar dari dua kali NX kali NY kalikan dengan dua NX dan NY dikurangi NX kurang NY per NX ditambah NY kuadrat NX ditambah NY kurang satu. Ini, ini rumus baru ya. Jadi dua kali perkalian dibagi penjumlahan dari jumlah masing-masing simbol itu, baru tambahkan satu. Yang ini rata-ratanya. Kalau ini perkalian dua kali NX, y lalu kalikan lagi, dua NX, NY, dikurangi masing-masing jumlah NX kurangi NY. Dibagi NX ditambah NY kuadrat, lalu kalikan n kita tambah kurang satu. Berarti perkalian dua kali perkalian dikurangi penjumlahan gitu ya. Lalu tambahkan satu di sini. Nah, satu sisi kuncinya normal kan ya. Berarti z sama dengan r jumlah dikurangi mu tadi rata-rata tadi dibagi simpangan bakunya atau, atau standar deviasinya. Nah, ya, seperti berikutnya sama dengan waktu kita bahas sebelumnya tentang uji yang pakai apa normal standar gitu kan. Nah, karena ini dua arah tadi kan kita pakai batasnya adalah alfa per 2 gitu ya. tadi saya ada yang salah ngitung ya, jadi kita ngitung lagi di sini uh, dari data ini kita dapatkan median 6, di slide itu saya salah ngitung jadi ini saya ubah, ini 6, tapi belum saya ubah yang lainnya ini 1 di bawah 6 minus 8 plus 4 minus 9 plus, dan seterusnya ya

Empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, delapan belas, sembilan belas, dua puluh, dua satu, dua dua, dua tiga, dua empat, dua lima. Betul enggak saya ngitungnya? Bilang ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, ini sesat, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 ini ya. Kan sama ini. 17, 18, 19, 20, 21, 22, oh 24. 24. Coba yang lain gimana ngitungnya? Ini yang yang jajar 0 ini diapaikan, dianggap 1. Baca ulang lagi ya. 1, 2,

negatif ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya betul ya? Yang 15. Yang positif kayaknya tetap 19 kayaknya. Oke, ini 15, 19. Berarti kita hitung ya, ini harusnya diganti. Berarti lima belas, ada yang bisa menghitungkan ini. Ini diganti, harusnya angkanya ini.

Oke, 17, 17,26. Nah, berarti ini uh, 2 kali 15 kali 19, baru kali 2 kali 15. 19 dikurangi 15 kurang 19 dibagi 15 tambah 19 kuadrat ini berapa? 2 kali 15 kali 19 dalam kurung kalikan lagi 2 kali 15 kali 19 Iya Pak, benar Pak. Jadi ini 26 dikurangi uh, berapa tadi? 17,76 17,76 dibagi dua tiga berapa dua koma dua pak dua koma dua berikutnya. Kalau 2,2 berarti berada di luar ya. Bukan di antara ini kan. Berarti tolak 0 berarti ya. kan lebih besar dari 1,96 kan ya? Ki ya, ada pertanyaan? Berarti ini pembagian berdasarkan median ya. Cara lain juga bisa pakai rata-rata. sebetulnya pembuatan simbol ini ketika data yang kontinu gitu ada tiga macam sebetulnya pertama itu naik turunnya sekarang naik plus kalau turun negatif gitu ya setelah naik turun nah, misalkan 5, 6 naik berarti plus setelah 6 ke 8 plus ke 8 ke 7 negatif itu istilahnya up down dan yang up down kalau oh, tadi yang berdasarkan median, yang terakhir berdasarkan panjangnya, length run. Ini kita bahas yang hanya ini saja ya, tidak banyak-banyak. Yang membedakan itu membuat pembuatan simbolnya ya, plus minusnya tadi. Jadi pada prinsipnya di sini adalah menjadi dua simbol. Misalkan uh, datanya kategorik ya, yang pendidikan gitu kan. Kan misalkan SD, SMP, SMA, perguruan tinggi gitu ya. Kan ada empat Ini dijadikan dua. Jadikan dua. Mungkin uh, SD, SMP, lalu SMA dan perguruan tinggi gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ini pertanyaan dari teman saya, Pak, sebenarnya. Itu kenapa, kenapa, tanya, <laughs> kenapa kalau N-nya itu, eh, kenapa N-nya lebih dari 20 dikategorikan besar, Pak? Kalau kemarin-kemarin kemarin kan lebih dari 30. 30 ya? kemarin kan 30 itu kan uh, uh, sebetulnya angka kasar ya berdasarkan dari uji T-nya. Kemarin 30 itu dari uji dari antara membandingkan T dengan normal. Jadi ketika T dan normal ekornya itu berimpitan. Makanya dulu yang 30. Ya di sini yang 20, kenapa kok 20 ya? Uh, sepertinya dari tabelnya itu yang saya belum uh, dapat alasannya kenapa 20-nya. Tapi biasanya kalau kenapa dekatnya normal, uh, ketika dibuat tabel itu ya hampir sama gitu ke arah normal. Saya belum tahu alasannya kenapa 20-nya. Uh, kalau perkira yang ini kira-kira saya ya kira-kira saya ini kan ada ini ya kejadian plus kan run 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 gitu kan ya run run itu kan kejadian apa binomial kan ya binomial nah itu, uh, itu uh, di uji binomial itu ada sebetulnya ada dua macam ada yang dua 20 ada yang 25 lima. Tapi, tapi emang ketika semakin besar itu di angka 20-an itu mendekati angkanya peluangnya normal gitu berarti peluangnya mendekati normal CDF nya itu mendekati CDF normal sehingga semakin normal kelihatannya seperti itu kenapa 20 terima kasih ya. biasanya seperti itu uh, istilahnya CDF kan kumulatifnya itu peluangnya itu ketika angka 20 sekian itu mendekati CDF-nya normal ketika dibentuk Z ya tadi ya normal sandal itu mendekati itu jadi untuk kemudahan ya bisa pakai uh, normal aja gitu. Tadi memakai normal itu untuk dalam angka kemudahan sih. Sebenarnya approximate, menduga gitu, diduga pakai normal. Sebetulnya kalau dari sisi presisi ya lebih baik yang aslinya, lebih baik, -baik penyentungan asli, tidak perkiraan. Ada yang lain? Izin bertanya. Ya. Itu Pak yang mengenai N negatif tadi kan sama dengan 15 ya Pak? Yang mana? Yang contoh soal yang baru ini Pak. Uh ah. Yang N negatifnya itu sama dengan 15 ya Pak? Iya. Terus N positifnya sama dengan 19. Iya. Jadi total jumlah N positif itu tuh tidak sama dengan jumlah sampelnya ya Pak? Ya kan nolnya diabaikan. Oh jadi nolnya itu diabaikan nggak masuk positif ataupun nggak masuk negatif gitu ya Pak? Iya. Jadi contoh soal yang sebelumnya itu yang negatif yang nol tadi negatif positifnya itu tetap diabaikan ya Pak? Yang Contoh sebelumnya kan ada batasan 6, sekian gitu kan. Hmm. Iya kan? Medianya kan 6, sekian. Jadi pasti 6 di bawahnya gitu loh. Nah, kalau yang ini kan kita hitung lagi oh, medianya 6 sebetulnya. Nah, saya tadi saya ubah. Oke, Pak. Jadi eh nya itu enggak dimasukin negatif atau positif gitu, Pak? Iya. Oke. Oke, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. I kalau uh, istilahnya kalau nol sama dengan median itu uh, kelompok yang mana tidak masuk gitu. oke okay. ada yang lain ya. Gimana? Oh, kalau, tidak salah yang contoh soal yang ini bisa digunakan pakai yang cara sentral kecil juga ya. Oh iya. Oh iya sekarang sudah ini ya. Menjadi di bawah 20 ya. Oh iya. Pakai sampel kecil seharusnya ya. Ya. Coba kalau pakai sampel kecil berapa ini? Apakah kesimpulannya sama? Tadi kan pendekatan pakai normal ya. 15 19. Ya oke, okay, betul. Jadinya kecil. 15 19. Kita lihat di tabel berapa jadinya. Ya seharusnya ini enggak pakai ini ya. Enggak pakai 15 15 11 24 ya, betul ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Berat, berarti ini sebetulnya salah ini. Nanti saya perbaiki lah. Tapi ini, untuk contoh penghitungan ini ya. Nanti saya kasih contoh-contoh yang lain untuk ini. Uh, coba kita hitung lagi. Oh, terima kasih koreksinya ya. Kita hitung lagi aja ya. Berarti berapa tadi? Uh, C1-nya 16 ya. 1824 ya. Oke. Okay. Ini duanya 24. Jadi nilai kritisnya apa wilayah kritisnya R lebih kecil sama dengan simbol lebih kecil sama dengan 11 dan R lebih besar sama dengan 24. Berarti R-nya dapat eh, R-nya dapat 24. Ya, 24 ya. Berarti masuk wilayah kritis kan? R sehingga tolak tolak hano. Jadi nanti ini saya kasih contoh yang lain untuk yang data besar. Oke, terima kasih. Tapi sudah tahu ya, yang penting cara menghitungnya ya, kayak tadi. Tim wilayah kritis itu, ini uh, pas di angkanya, ada sama dengannya, ya. Jangan lupa, Jadi sesuai tabel tadi, wilayah kritis ini yang pakai sama dengan berarti yang daerah yang uh, gagal tolaknya, berarti antara berapa? Gagal tolak, berarti antara R, antara 12, 23. 12 tiga, dua belas, Oke, okay, sampai sini. Ada pertanyaan lagi? Oke, okay, terima kasih koreksinya. Ya berubah malah ya. malah berubah. Nanti saya upload lagi kalau yang uh, okay, pakai satu yang baru. Gimana? Gak ada pertanyaan lagi? Berikutnya kita bahas uji tanda. ini sebetulnya padanan dari uji rata-rata ya. Uji T ya. Uji T kan ketika di parametrik kan ada uji T untuk uji rata-rata. Ketika apa masih ingat? Pakai uji T ketika apa? Kan rata-rata bisa pakai uji Z, sama uji T. Nah, uji T itu ketika apa? Varians sudah paryan tidak paryan, diketahui. Varians tidak diketahui. Varians tidak diketahui. Ya. Masih ingat alhamdulillah. Masih ingat kenapa eh uh, kenapa kok ct kalau badan tidak diketahui? di rumusnya itu kan uh, x bar ya, ya ada x bar ada minus mu per ini kan nah, kalau diketahui kan berarti sigma ya berarti yang kalau uh, diketahui yang berdistribusi hanya x bar saja ya kan ini distribusi sampling x bar distribusinya normal berarti di z nah ketika varian tidak tidak, tidak diketahui kan tadi ada Sbar ada S ya. Ada Sbar ada S. Nah, S bar nya itu punya sampling, S-nya punya sampling. S bar nya itu normal, S-nya square. Nah, sehingga menjadi T. seluruh itu. Supaya tahu kenapa kok itu pakai T, kenapa pakai Z. Ya. Di sini eh padanannya versi non parametriknya ya. lah kalau yang di parametrik yang diuji adalah rata-rata. Ya di sini adalah mediannya. Sama seperti uji T. Waktu untuk dua populasi yang berpasangan. Ini kan pakai uji T kan ya. Dikurangi dulu datanya baru pakai uji T ya. Kalau yang berpasangan. Sama ini juga. Tapi yang kita bahas di sini kali ini adalah untuk yang satu kelompok sampel aja. Jadi di sini yang uji medianya yang diuji. bagi Jadi di uji tanda ini kita menganalisis jumlah tanda plus dan minus untuk menentukan apakah berbeda secara signifikan. Ketika tadi kan di bawah median sama di atas median, itu kalau seimbang, nah berarti itu tidak ada perbedaan yang signifikan gitu ya. Berarti mediannya sama dengan yang ditentukan, yang di hipotesis. Nah, ketika itu seimbang, berarti kan apa, kemunculan plus, minus, itu kan ada ini kan, sukses gagal ya ada dikotomi kan biner plus minus plus minus ya kan itu adalah uh, dikotomi berarti itu binomial ya ketika posisi seimbang berarti peluangnya berapa setengah kan ya seimbang kan berarti peluangnya setengah median kan kipas di tengah-tengah berarti kan peluangnya itu setengah ya, sehingga nanti kenapa para peluangnya adalah binomial n setengah karena di H0 asumsinya seimbang itu peluangnya setengah. Asumsinya sampel-sampel diambil secara acak. Berikutnya tidak memerlukan asumsi data distribusi normal, jadi tidak harus datanya itu normal. sama dengan uji, uji yang lain sebelumnya hipotesis nolnya di sini adalah median sama dengan uh, parameter median sama dengan yang hipotesisnya median berapa? mu nol di sini, mu tilde 0. Kalau alternatifnya bisa satu arah, dua arah itu ya. kiri atau kanan. berikutnya tentukan tingkat signifikansi. Ini sebelum kita mengolah data tentukan dulu signifikan, tingkat signifikansinya. Berikutnya, beri tanda yang lebih besar dari median yang hipotesis tadi. nah ini kan yang hipotesis, toh. nah yang lebih besar dari mu delta 0 ini, tanda positif yang lebih kurang dari tanda negatif, jika sama, kasih tanda 0. lalu hitung jumlah pengamatan yang bertanda plus dan minus sama kayak tadi ya berapa yang plus berapa yang minus yang nol diabaikan lalu hitung n n sama dengan yang tanda plus ditambah yang tanda jumlah tanda yang minus jadi sama kayak tadi n itu bisa tidak sama dengan jumlah pengamatannya Karena yang dihitung adalah yang plus dan minus. Yang sama tidak disebutkan. Nah di sini, berarti N1 ini distribusinya adalah binomial N, ini setengah. Berarti setengah alasannya, setengah tadi ya. Berarti eh, dari berdasarkan mu hipotesisnya tadi sama ketika sama berimbang berarti antara positif dan negatif itu adalah sama berarti peluangnya setengah lalu tentukan wilayah kritisnya nah wilayah kritisnya itu kalau n lebih kecil sama dengan 25 t e, T ini sama dengan tadi N1, berarti jumlah yang positif, T ini jumlah yang positif, kurang dari yang ditabel, T tabel yang sesuai alfanya berapa. Tapi alfa ini tidak persis yang 5%, tetapi yang bersesuaian dengan yang 5%, yang tabel. Saya coba saya sebutkan di sini sekalian. Misalkan ini N-nya 9. N-nya 9. P nya yang kita ambil yang setengah, yang lain abaikan aja. Berarti yang karena adalah binomial 9 setengah. Nah, ketika alfanya 5%, cari yang paling mendekati tapi di bawah 5%. Kalau ini sudah di atas kan ya. Berarti yang ini 0,0195. Ini jadi tadi yang disebut alfa 1 ya, Nah, di sini berapa T-nya? Ketika di sini T-nya adalah satu. Berarti T alfa 1 tadi adalah satu. Ada pertanyaan? Baca ininya, tabelnya. Saya ulang ya, ketika N-nya itu sembilan, tadi N itu apa? Jumlah antara positif dan negatif ya. N-nya sembilan, Lalu ambil yang setengah P-nya. Cari yang mendekati 5% kalau alfanya. Tapi yang enggak boleh melebihi yang tidak melebihi 5%. Berarti yang ini ya. 0,195. Nah, di sini pada posisi ini berapa T-nya? Nah, ini. Satu sini. Sama ketika ini ya, ketika al. Ketika dua arah, berarti kan uh, alfabet dua ya, berarti 0,025. Cari yang di mendekati itu, berarti ini juga sama, satu juga. Oke, okay. ini yang kiri, tapi yang kanan berarti wilayah kritisnya di arah kanan t itu lebih besar sama dengan n dikurangi t berarti wilayah kritisnya itu lebih besar sama dengan n dikurangi t alfa 1 tadi kalau yang sebelah kanan nah kalau yang dua arah pakai ini alfa per 2 ya, berarti yang mendekati tadi alfa per 2 yang mana, caranya mencari kayak tadi jadi antara n minus t alfa 1 per 2 atau kritisnya lebih besar sama dengan n minus t alfa 1 per 2 atau t lebih besar sama dengan t alfa 1 per 2 ada pertanyaan terkait dengan ini layar kritisnya bisa dipahami nah, kalau lebih besar dari 25 eh pakai ini pakai normal standar bisa dihitung. Sama kayak uh, yang uji-uji yang lain, kalau mau pakai nomor sandar ya seperti ini, kan? Ini kalau dua arah ya, minus jadwal dua Ini jadwal favorit dua. Nah, statistik kucingnya tadi yang ukuran dari 25. lima ya T tadi sama tangan N1 di jumlah yang positif ya. jumlah yang positif lalu untuk lebih besar dari 25 berarti yang ini N1 yang positif ditambah setengah ini setengah ini angka koreksi dari diskrit ke continue ya berarti kurangi N besar per 2 dibagi akar N per Ini jadi hitungnya. Dan nah, keputusannya ya kayak tadi kalau berada di wilayah kritis ya tolak nol gitu kan. Jika di wilayah akal tolak ya gagal tolak nol. Ya, bisa ini T lebih kurang dari sama dengan T alfa 1. Yang ini lebih besar dari N dikurangi T alfa 1. Kalau oh, ini lebih besar dari N min T alfa 1 per 2 atau kurang dari T alfa 1 per 2. Oh, salah ini. ah ini lebih besar ya. Oh bener-bener ada -bener ya, T, sorry. T. Uh, kalau waktu ini N kecil 25. Kalau yang ini, ya betul-betul. Lebih besar dari Ini pakai Z. Lebih besar dari lima pakai Z. sama kayak tadi kalau di wilayah kritis sudah ditolak kan kalau di luar itu ya gagal tolak. Ini latihan-latihan Uh, di sini misalkan ada informasi di pasar bahwa harga kangkung perikat ikat 2000. Benar enggak harganya segitu? Eh. Kenapa heh Enggak Bu ya. ada yang biasa ke pasar? Tahu harga kangkung? lalu ada ini ibu, ibu ini canggih ini. Ya, dia nanya ke sahabat 20 pedagang. Tanya harganya masing-masing gitu. <laughs> Berapa harganya? Oh, masing-masing 2200, 1700 dan seterusnya. lalu dengan tingkat pendidikan 5%, dilihat apakah medianya harga kangkung tadi 2000. Hipotesisnya berarti medianya adalah 2000 gitu ya. Lalu ini tidak sama dengan 2000 alternatifnya. Tentukan alfa 5%. Lalu kita hitung mendapatkan mencari tandanya di atas median berarti kurangi aja sebetulnya kurangi 2000 mana yang positif kasih tanda plus yang negatif kasih tanda e, negatif gitu ya. Dan seterusnya. Nah, di sini kita dapat yang total plus berapa ini satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas dua belas tiga belas empat belas ya empat belas ya Empat plus empat belas untuk nilai ketis dengan alpha lima persen alpha lima persen n nya berapa jadinya dua ya ini enggak ada yang nol kan ya n nya dua puluh n-nya 20 ini kan. Di sini kita ambil yang setengah. E 20, cari yang 0,025 ya. 5, kan 5% berarti alfa berdua 2 kan ya. Dan 0,025. Berarti yang ini mendekati kan ya, 0,02. Ini berarti di mana? Berarti pada T sama dengan 5. berarti wilayah kritisnya lebih kurang dari sama dengan 5 atau lebih bisa sama dengan N20 dikurangi 5, 15. Satu siku nya T tadi 14. 14 berarti berapa? Kurang dari kurang dari ini kan? 15 kan? Ya. Jadi gagal tolak 0. Tadi dengan tingkat signifikansi 5 persen dan sampel pengamatan yang ada dapat disimpulkan bahwa tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa harga satu ikat kangkung tidak sama dengan 2000. Ini ibu-ibu ibu, 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 ibu. Ini canggih ibu-ibunya -Ibu ya untuk tahu yakin bahwa harga kangkungnya 2000 dia survei dulu. Oke, ada pertanyaan? Ini menurut Ya, silakan. Itu yang di keputusan itu tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa harga tidak sama dengan 2000 atau median harga tidak sama dengan 2000, Pak. Oh iya, median ya. Oke, okay. oke, terima kasih, Pak. Ya, betul, median. Dan sejauh ibarat ya. Oke, okay, terima kasih. Ada lagi, tidak ada. Sudah paham tentang tadi, ujiran sama uh, ini. nanti tolong dilengkapi lagi ya apa uh, latihannya ya dikerjakan lurun ya sambil untuk latihan Oke oh, ya ada pertanyaan yang lain Mas Restu, sudah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Izin bertanya, Pak. Oh, silakan. Jadi tadi kalau misalkan sudah dapat alfanya, tadi kan dia milih 0,0207 dan dada dapatnya 5. Lima ya tadi ya, ah, Pak? Banana Ito gimana, kita tadi kalau misalkan udah dapet, dia dapat dia 0,027 ya pak tadi dan dia dapat t nya jadi bebas lima Maksudnya nah. dia dipakai untuk apa lagi ya, pak? Maksudnya dipakai untuk cari t lagi kan pak? Untuk cari t lagi Buktikan mana? t lebih besar, t besar lebih lebih besar t kecil alpha 1 gitu pak. sini buat kunci lagi. atau gimana pak? Kan gini. Contoh yang ini ya, contoh ini ya. Iya yeah, pak. Oh, contoh ini. Ini uji ujinya -uji -uji dua arah gitu kan, pertama. Berarti yang kita lihat di tabel adalah alfa per dua. Dan dua arah, berarti alfanya 0,025 persen. Nah, di sini dicari yang tadi kan, yang mendekati adalah 0,0207. Ketemu T-nya adalah 5. Nah dari T5 ini kita dapatkan, ini adalah nilai kritis, untuk mendapatkan nilai kritis. Ketika ini dua arah, berarti 5, berarti di sini adalah, masuk di sini kan, nilai kritisnya adalah kurang dari sama dengan 5. Atau yang sisi kanannya lebih besar sama dengan N-5, berarti 20 dikurangi 5. Berarti ini untuk menentukan nilai kritisnya T ini. Oh iya, Pak, ngerti Pak, Terima kasih Pak. Ya, ya sama-sama. Nah baru T-nya tadi yang kita hitung 14. 14 ini daerah mana? Apakah lebih, lebih, besar sama dengan 15 atau lima? Oh tidak, berarti akan tolak itu kan. Karena dia kurang dari 15 atau kurang dari sama dengan 16. Ya. yang lain ini mudah kok tinggal tinggal nyari plus plus minus minus gitu ya mudah aja caranya Oke, kalau ada, bisa kita akhiri. Responsinya, latihan soalnya aja ditulis lagi gitu ya, jawabannya. Simba tanya lagi, Pak. Oh, silakan. Tadi yang soal terakhir itu, dia pernah langsung pak lima jadi harus cari di bawah 0,025 ya supaya kan dia dua arah ya pak karena dua arah ya. Itu. ya karena dua arah kalau satu arah berarti yang kurang yang kurang dari lima persen kan gitu <coughs> lain hai ada <tuh> kalau nggak ada bisa kita akhiri uh, terima kasih atas perhatiannya tadi koleksinya ya Baru selesai tadi juga membuat slide-nya, slide jadi ada masih salah-salah hitung. Terima kasih koreksinya. Uh, terima kasih atas juga perhatiannya. Uh, semoga yang kita pelajari ini bisa dipahami, dimengerti, dan bermanfaat. Dan nanti menjadi ilmu yang bermanfaat. Uh, terima kasih. Uh, silakan berdoa terlebih dahulu. Baik teman-teman, lama mengakhiri sesi tiga pada sore hari ini dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa disukupkan. Terima kasih. Oke. Nanti setelah saya tambahkan soal baru yang menggantikan yang tadi ya. Nanti saya upload lagi. Oke, terima kasih. Semoga tetap semangat belajar. Tetap sehat semuanya ya. Nah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima kasih, Pak.